Hey, Ma. Tolong. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ada yang ke kampus nggak hari ini? Ya, ada, Bu. Di kamar. Di kamar nih, Bu. Hujan nggak kalian di sana? Mendung. Tadi pagi hujan, Bu. Sekarang udah reda. Terus sarapan apa biasa kalau mendung? Enaknya sih Indomie pakai cabe rawit ya sama telur. Yang bisa on cam silakan on cam ya. Oke, Bu. Oke. 5 menit lagi ya kita mulai ya. Nih baru sebagian teman-teman yang join. Ini nggak ada yang ke kampus. Gary kayaknya, Bu. Tadi lagi di jalan. Oh, Gary udah. Gary sama Sandy biasanya. Oke. Kalian kapan nih? Ayo ke kampus. Nunggu instruksi dulu, Bu. Instruksi siapa? Pak Nadiem. Gue instruksi. Oke, Syahrul Faiz lagi on the way. Tangerang, Tangerangnya mana nih, Faiz? Belum bisa on cam. Yuk, on cam coba teman-teman. Ini saya di kampus. Cuman badan masih kurang sehat. Maklum usia kandungan udah jalan 8 bulan dikit lagi insya Allah. Doain ya teman-teman ya. Ya Bu. Bisa persalinan normal, sehat, bisa ngajar kalian juga. Amin. Ya. Cowok cewek Bu? Di sini udah ada yang kita belum sih? Hah? Cowok cewek Bu. Udah jauh pembahasannya Bu, tidak bermasuk. Oh, Pak Rahmat udah ya, Pak Rahmat. Pak Rahmat udah nikah tuh, Bu. Pak Rahmat udah ini berapa anaknya? Baru kemarin nikah, waduh, Bu. Oh, baru nikah awal tahun enggak? Saya awal iya, tahun. Iya, kira. Desember. Saya awal tahun kemarin Februari, alhamdulillah. Insya Allah nanti apa prediksi dokter sih dari hasil ISG insya Allah jagoan. Kalau Pak Baim, Ibrahim, kayaknya udah nikah juga ya Pak? Ibrahim.
Rehan juga kayaknya udah nih, Rehan. Ibu mana, Bu? Punya pacar aja gak, Bu? Apa-apa kalau yang udah mapan, udah siap untuk... Nikah juga harus punya pacar, Rehan. Ini saya aja waktu itu nikah gak punya pacar, Pak. Iya, punya keinginan ya. Saya dulu kenal cuma sebulan, 3 kali ketemu langsung besoknya ke KUA udah. Taruhannya, Bu. Iya, saya pulang dari Gontor November. Niatnya mau nikah sama yang lain. Ternyata nggak jadi. Dia nikah sama yang lain juga. Ya udah. Desember jomblo, Januari ada yang lamar tiba-tiba. Januari ada yang datang ke rumah. 3 kali ketemu, besokannya udah, ya udah serius. Februari cuman pria apa persiapan nikahnya cuma 2 minggu waktu itu. Cari masjid, cari penghulu, nikah udah selesai. Lagi corona juga kan hemat banget. Fernanda nikah Fernanda. Si Faiz, Bu. Katanya tunggu ya, rencana, Bu. Sambil nunggu. Tahun ini, Faiz. Yeah. Tahun Kak. Oh, ini udah akhir akhir tahun. Kapan ini katanya, Bu? Apa Rehan gak Rehan tuh, Bu. Ada tanggal bagus kan 12/12/21. Nah, cakep tuh Rehan tuh. Kan lu bilang tadi malam tuh cerita. Itu semalam siapa sleep call itu, astagfirullah. Nih, Pak Ibrahim kenapa mau Bu pakai jurus ninja karena jaringan. Maksudnya apa jurus ninja? Ngumpet-ngumpet. Keluar masuk, Bu. Keluar masuk itu. Oh. Iya, teman kalian ada tuh si siapa ya namanya lupa. Yang di Kalimantan yang dari Sintang semalam izin. Oh, Sintang. Ya, Bu, saya Teguh ya, Bu. Saya kena dampak dari apa? Banjir ya di sana ya, banjirnya parah ya lumayan. Udah berminggu-minggu terus listriknya juga mati dan lain-lain. Kayak gitu dia ya. Mungkin terisolir atau apa, kita nggak ngerti, atau kena dampak dari listrik ya. Kayak gitu juga. Jadi kita doain aja teman-teman kita biar bisa ngikut perkuliahan lagi. Ini banyak banget yang pada izin. Ini kenapa petirnya? Ya. Oh. 12. Emang dari laptop apa dari handphone? Oke, Ilham udah keluar ya, udah live ya. Oke deh. Oke, kita mulai aja ya. Halo. Slide-nya. Bentar lagi saya boleh izin, Bu. Iya. Ada kagian di grup, Bu. Sebentar lagi boleh izin. Oh, boleh, boleh. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita di tanggal 9 November 2021 kita lanjutkan untuk pembelajaran struktur algoritma ya di pertemuan 6 ya tentang pemrograman Java juga nanti selama 1,5 jam ke depan atau 1 jam ke depan insyaallah kita belajar nanti tentang for loop statement
while loop statement, do while, sama for each ya. Sebelumnya udah ada yang pernah belajar ini belum? Teman-teman. Udah, Bu. Mungkin kalau yang programmer mungkin udah belajar ya ini ya. Tentang looping atau tentang perulangan. Nah, kita sebutnya perulangan itu iterasi. Bisa disebut juga seperti itu ya. Iterasi statement atau perulangan. Jadi nanti kita belajar konsep perulangan di bahasa pemrograman itu apa ya. Kemudian mengenal sintaks perulangan di Java. Kemudian kita bisa menerapkan perulangan itu dalam contoh kasus ya. Nah, di sini untuk perulangan kita bisa melihat dari proses yang ada di program. Tujuannya itu mengulang satu atau beberapa statement secara terus-menerus. Namanya looping atau perulangan berarti dia tidak hanya satu, tidak hanya dua, biasanya dia lebih. Ya. Nanti ada kondisi tertentu yang namanya dia bisa berhenti. Nah, berhentinya itu nanti ada sikon-sikon tertentu tergantung dari jenis perulangan yang akan kita pakai. Nah, for, while, do while, for each itu salah satu dari perulangan yang ada di Java. Ya. Nah, skema iterasi di sini, ya, perulangan menjadi dua macam, ya, ada namanya content loop sama uncounted loop, ya. Kalau content berarti dia memang bisa dihitung, count ya. Tapi kalau uncounted berarti dia nggak bisa dihitung, kebalikannya. Contoh di sini ada for each. Nah, tapi di sini bisa kondisinya bisa dihitung. Kenapa? Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, looping di sini yang di content yang sekarang bisa di uncounted loop. Nah, contohnya kalau uncounted berarti while sama do while, ya. Nah, bedanya while sama do while ya. Di sini dilihat dari sisi loopingnya. Kalau di while, ketika while kondisinya itu dipilih true, biasanya kodenya yang diulang. Kemudian lanjut, nanti dia akan lanjut membaca lagi yang di kondisi tadi. Kalau udah lagi, berarti udah selesai, udah terhitung berhenti ya. Tapi kalau di while, dia nggak ada istilahnya ketemu false-nya dulu, tapi dia mengerjakan apa yang memang sudah dinyatakan benar, ya sudah bisa diprediksi benar. Nah, dia di apa akan melakukan terus, baru di sini apa while-nya ya, makanya dual ya, dulu baru while ya, bedanya di situ. Kalau while berarti dia ketika kondisinya memang masih kondisinya true atau benar ya, di sini dia akan terus melooping mengulang lagi ya seperti itu. Tapi kalau biasa ya udah dia udah ngasih statement false di sini gitu. Nah, kemudian di sini untuk perulangan for biasanya dia menyediakan apa kode-kode dalam jumlah tertentu ya, bisa dimaksimalkan dengan batas tertentu, nanti kita biasanya for apa sampai mana biasa gitu. Makanya di sini dikasih tahu bahwa untuk for itu rumusnya diinisiasikan dulu expression-nya, kemudian kondisi perulangannya seperti apa, baru step ekspresinya apa. Bedanya di situ. Nah, kalau untuk algebra for, biasanya dia diinisiasikan terlebih dulu, inisiasinya apa. Nah, kemudian, misalnya saya baru memulai, apa sih, saya mau menghitung misalnya jumlah gerbong kereta dari 1 sampai 10. Ada 10 gerbong. Nah, saya inisiasikan yang pertama itu adalah gerbong pertama ya. Ketika kondisinya masih memenuhi, ternyata masih ada gerbong yang harus dihitung, nanti saya akan terus melihat oh gerbong pertama udah dihitung belum? Oh, kalau udah berarti gerbong kedua oh ini ada nih gerbong kedua berarti dia kondisinya true. Tapi kalau gerbongnya udah habis atau berhenti, maka dia mengambil langsung di statement false ya.
gitu. Nah, nanti baru di sini perulangannya atau diiterasikan outputnya berapa, gitu. Oke, sebentar. Ada suaranya. Nah, di sini saya akan contohkan bahwa untuk misalnya contoh-contoh for ya, di sini saya ingin menghitung yang teksnya itu ada tulisan Java programming atau Java ya. Di sini sebanyak 10 kali. Nah, ini rumus dasarnya ya. For kurung buka, katakan misalnya saya mau variabel integer di sini ya, int dimulai i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari 10 titik koma i plus plus ya. Nanti selagi masih di bawah 10 ya, di bawah 10 kali dia akan mencetak kalimat Java ya, mencetak kata Java gitu. Tapi kalau di tulisannya udah ke-11, ke-12, nanti dia udah nggak muncul lagi. Dia udah menutup di sini, dia udah nggak mencet lagi. Karena hanya dibatasi sampai 10. Jadi inisiasinya kita mulai indeksnya itu dari 0, pertama, yang terakhirnya ini kita buat di bawah 10. Gitu. Atau di sini, kalau i++ berarti dia akan terus bertambah, ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia min-min di sini, biasanya dia akan berkurang. Nah, ini kita coba tes ya. Oke, bisa file di sini saya coba kasih perbedaannya ya. Latihan 1.
Bu. Kalian tahu kenapa? Nggak nyetak ya dia ya. Oh. Ada yang tahu? Coba Bu, shift F6. Hmm? Shift F6. Shift F6. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kenapa? Itu kan run-nya satu project, Bu. Kalau shift F6 cuma run file-nya doang. Iya, terusnya ya. Iya. Oke, saya bilang tuh nggak muncul. Nah, ini maksudnya di sini. Nah, di sini dia indeksnya pertama kita standarisasi 0, kemudian di bawah 10 kita hitung yang print Java itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi dimulai jadi sini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 10-nya ini nggak dihitung karena di sini kecuali kalau kita bikin pakai sama dengan, maka jadi ada 10 di sini ya. Kita coba lagi. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Karena kita indeksnya dimulai dari 0. Kalau ini dari 1 gimana? Enggak apa-apa, bisa aja gitu ya. Ini kurang lebih, jadi kita hanya mencetak satu kali di sini println Java, tapi kita bisa berulang-ulang sampai tergantung dari for yang kita mau. Gitu. Kalau i++ berarti dia terus menambah, selagi dia belum sampai 10 ya, maka dia akan terus mengulang. Gitu. Nah, kemudian kalau
misalnya saya hitung pakai imin-min. Ya. Kemudian, nah dia seperti apa di sini? Kita hitung, dia mengerucut ya. 10, kemudian indeksnya menjadi 0, dia berkurang. Java 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ya. Cuman memang dia, kalau ini kan karena kita cetak Java ya. Kalau misalnya nanti banyak kalimat, ya, banyak redaksi yang kita masuk, jadi dia akan menyesuaikan. Di sini maksudnya dia mengurangi ya. Tapi biasanya jarang sih kita pakai imin-min. Biasanya itu untuk perhitungan di luar nilai absolut. Jadi idealnya kalau pakai I++ biasanya untuk penanggalan, untuk bikin prosedur, bikin function, biasanya pakai for ya seperti ini. Ya, perhitungan. Gitu. Oke. Ini saya running lagi coba. Oke, kelihatan? Kelihatan ya. Nah, ini ada lagi. Kira oke ini saya coba jalanin. Bentar ya, komputer oke, bentar ya, ini kayak ada gangguan deh ini. Oke, ini kita coba bikin. Ini masih for ya. Kita tes satu-satu. Oke. Ini kita coba jalanin.
Okay, public class. Oh, ini public class yang belum pasti. Kalau ini for yang bisa kita definisikan ya, atau kita deklarasikan di sini. Misal saya tulis di sini 20 ya. Nah, di sini perhitungan 1, 2, 3, 20 secara otomatis dihitung ya. Di sini karena udah di-default-kan, kita bisa menghitung ya di sini untuk variabel ulang. Kebetulan ulang ini di sini ditulis misalnya katakan apa namanya, kita aset ya. Misalnya jumlahnya kita kasih defaultnya 10, tapi di sini ternyata dia bisa hanya sekedar membaca, hanya parse in di sini ya. Tapi tetap di sini dia akan membaca apa yang kita hitung, kita input yang di variabel ulang di sini. Kalau variabel ulangnya di sini kita tadi ketik 20, maka muncul 20 perulangan gitu. Nah, ii-nya ini adalah nomor ya. I di sini adalah nomor yang kita ulang 1 sampai 20. Nah, kemudian di dalam penomoran ini kita harus mencetak yang ini. Nah, yang ini ya. Ini program sederhana saya, looping for ya. Nah, jadi di dalam for kita bisa kasih mau pernyataan apa. Kalau dia selagi true, maka dia mencetak di sini. Kalau misalnya memang dia false, nanti dia tinggal menjalankan yang di bawah. Gitu, ya. Jadi nanti kalau untuk for, kita untuk for di sini kita bisa sampai kita men-set sesuai dengan apa yang kita inputkan di sini, gitu. Kira-kira kalau for rumusnya kalau gini gampang ya, for indeksnya mulai keberapa? Kita mau setting mau ulang sampai berapa, kemudian index declaration-nya kita pakai I++. Bisa selain I enggak, Bu? Kalian mau kasih A, kasih B, kasih C, itu bebas. Misal, for A sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan ulang, titik koma, A plus plus, nah itu bisa. Jadi dia hanya ini maksudnya umumnya udah defaultkan ini maksudnya adalah indeks gitu ya. Contohnya sederhananya kalau kita mau bikin for ini contohnya apa yang perulangan apa kira-kira di keseharian kalian? Menghitung apa misalnya? Atau mencetak apa? Ada yang tahu? Sederhananya, misal kita mau setting function atau prosedur untuk satu rumus itu bisa dipakai berkali-kali sama menu lain. Contohnya kita bikin set kalender misalnya. Nah, itu bisa misalnya for 1 i lebih kecil dari sama dengan 31 misalnya. Kemudian ini kita tutup. Terus kita coba jalanin. Oke, looping 2. Bisa. Nah, di sini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Atau misalnya, ini deh biar gampang.
lagi seperti ini. Jadi kalau kalian pernah perhatikan kan kalian kalau ngisi form itu kan ada masukkan tanggal lahir ya. Nah, tanggal lahir di situ kan 1 2 3 4 5 itu kan drop down kan ya. Nah, di dalam drop down itu dibikin set untuk fungsi kalender gitu. Salah satu contohnya. Oke, di sini bisa dimengerti ya. Jadi untuk mencetak 1 sampai 31 kita nggak usah nulis berkali-kali, tapi kita bisa pakai fungsi for gitu ya. Tadi kelihatan kan ya Javanya ya? Kelihatan kok, kelihatan. Oke. Nah, di sini ini agak ini juga ya. Oke. Kita belajar untuk perulangan while ya. While itu berarti kan artinya kan selagi kondisinya itu memenuhi dia akan terus diulang. Ya, ketika atau selagi di sini. Nah. Ini kita inisiasikan dulu kondisinya adalah while kondisinya apa baru kurung awal buka. Statement atau iterasi yang kita ulang itu apa? Ya, statement yang diulang itu artinya iterasi ya. Nah, biasanya kalau while kita tentukan while-nya apa, expression yang mau dipakai apa, statement yang mau dicetak apa. Kalau kondisinya boolean artinya true, nanti statement-nya dieksekusi dari prosesnya itu dilanjutkan berulang kali gitu ya. Sebelum di loop condition ini atau while ini dia punya statement ya. Nah, sebelum ini muncul kita harus deklarin yang di sini ya. While expression statement selalu seperti itu ya. Nah, kemudian kalau loop kondisi memang dievaluasi hasilnya false ya, maka dia nanti tidak pernah dieksekusi. Contoh di sini ada misalnya kelas nama kelasnya while 1 di sini sama ya, public class kita open di sini kita deklarasikan integer variabel n nilainya 10 ketika min n di sini lebih besar daripada 0 nanti dia akan mencetak oh ini track yang keberapa nanti, tapi di dalamnya itu dikasih looping ya, n plus 1. Jadi n-nya ini berapa? Selagi dia memenuhi, dia akan terus mencetak, tapi dia mengkalkulasi dari nilai n. Gitu. Misalnya, di sini kan i, sini kan min-min n ya, bisa aja plus-plus n. Nah, di sini dia akan berkurang ya, 10, 9, ya, 7, 6, dan lain-lain ya. Di sini kenapa nggak ada 8? Ada yang tahu nggak? Oke. Kita tes ya.
Nah, ini untuk hasilnya. Oh, maaf ya. Oh, di sini kepotong. Oke. Di sini kita coba running. Dia ada 10 perulangan ya. Di sini. Karena dia pakai di sini pakai lebih besar sama dengan, maka dia dihitung 10 ya, bukan 9. Tapi dia menurun ya, 10 dikurang 1. Walaupun di sininya n plus 1, tapi menandakan bahwa yang dihitung adalah min. Ya. Ini. Oke, itu untuk yang kondisi while ya. Oke, kelihatan nggak? Nah, di sini kita coba run ya. Masukkan angka. Nah, dia akan muncul di sini selama berapa kali? Oh. Ini ya. Nah, ini seperti ini bisa dilihat. Dia akan terus meminta untuk diinput ya. Karena di sini dibilangnya dalam sistem outbound lean. Ini biasa ya. Nah, tapi di sini ada jumlahnya itu berarti nilai sebelumnya ditambah bilangan. Ya. Jadi ini selagi masukkan angkanya ini masih di bawah 100, berarti ada 100 kali perulangan yang kita harus input itu, ya. Ini ada pertanyaan sampai sini teman-teman, nyambung nggak? Agak ini ya, udah mulai pusing ya, makin kesini ya belajarnya ya. Pusing Bu, pusing. Oke. Jadi kalau for tadi kan kita udah bisa tentuin, biasanya dia memang yang udah terstruktur ya. Kayak menghitung kalender ya,
kemudian misalnya menghitung jumlah gerbong kereta atau bikin apa Januari, Februari, Maret, bikin bulan, bikin tahun. Nah, ini kan berterus ya. 2020, 2021. Nah, itu kan menghitung. Nah, itu bisa pakai for. Ya. Kalau kalau calendar dimasukkan sebagai while itu kurang cocok gitu ya, karena dia kan apa dia udah men-starting bahwa oh saya pengen 100, saya pengen 1000. Tapi kita harus melihat bisa nggak sih dia totalnya berapa gitu. Misalnya 3. Ngoding-ngoding anjing guru. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, ini yang tadi ya, kalau nilainya dia katakan 100, berarti dia akan berhenti ketika jumlahnya memang sudah 100. Ini maksudnya lebih kecil ya, bukan lebih besar. Nah, ini ada perulangan while ya, contoh program mini ATM. Coba kita praktekkan ya. Halo Bu. 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 Ya. Oh, keren, saya enggak ada suaranya, Bu. Ya, ini udah kelihatan belum untuk NetBean ya? Udah, Bu, udah, Bu. Kelihatan, Bu. Ini ada menunya. Kalian perhatiin yang ini ya. Yang menu di sini ada apa untuk coding dari menu di sini tentunya ada ATM sederhana, ada cek saldo ya sama transfer. Misalnya masukkan okay, saya mau cek saldo dulu, misalnya saya tekan angka 1 enter, oh ternyata saldo saya di sini udah di setting misalnya saya punya 15 juta ya. Kemudian saya transaksi lagi di sini. Saya pilih ya. Enter. Dari cek saldo tadi saya misalnya mau transfer dari 15 juta. Jumlah yang akan ditransfer berapa?
misalnya 1 juta ya. Kemudian saya enter, oke, transfer berhasil ya, dia bilang. Kemudian mau transaksi lagi enggak? Kemudian mau transaksi lagi enggak? Misalnya, oh iya saya mau transaksi. Saya sekarang mau cek saldo saya tinggal berapa. Nah, saldo rekening saya ada 500 ribu. Kenapa? Tadi kan 15 juta. 1.500.000 saya transfer ke orang itu ada 1 juta. Berarti saldo saya sekarang ada 500 ribu. Gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Enggak ada biaya admin itu, Bu. Kan ini contohnya kan baru simple cek saldo sama transfer gitu. Nanti wah ide bagus tuh, nanti itu siapa? Rehan ya? Rehan tuh siapa? Kenapa, Bu? Yazid, Bu, Yazid. Oh, Yazid. Oh, yes. Rehan. Yazid, coba tambahin program di sini yang udah ada, tambahin di adminnya gimana ya? Setuju enggak? Jadi nanti di sini pas lagi transfer ditambahkan biaya admin misalnya 6.500. Berarti nanti total saldonya 1 juta ditambah 6.500 baru berapa? Bisa sih di sini tinggal ditambahin. Ada ini ya. Ini ada sintaksnya, kalian bisa ambil juga di mana? Di slide ada ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan pakai kondisi while ya. While baru di sini kurung tutup. Ini punyanya dia nih ya. Yang kuning ini ya. Punyanya si while. Nah, di sini berarti kalau misalnya jawabannya tidak, maka keluarnya adalah terima kasih di sini ya. Kayak gini kan kita jalanin, transaksi lagi enggak? Tidak, T ya. Enter, berarti munculnya adalah terima kasih. Bisa dimengerti enggak? Bisa ya, ini rumusnya while ya, kalau dia tekan Y ya, ini dibikin defaultnya string jawab adalah Y ya. Kalau dia pilih ya, muncul menu ya, 1, 2, masukkan pilihan. Pilihan di sini variabelnya adalah pilih. Kalau dia pilihnya 1 ya, sama dengan 1, maka dia akan mencetak saldo rekeningnya ya. Kemudian kalau dia pilihnya 2, maka dia akan memilih transfer dan masukkan jumlah yang akan ditransfer. Ketika ditransfer, nanti dia saldonya ini dihitung dari saldo dikurang transfer ya, TRF di sini. Baru nanti di sini dicetak, oh transfer berhasil. Tapi kalau enggak, pilihan yang Anda masukkan adalah salah ya. Misalnya kalian harusnya tulis 1 atau 2, kalian tekannya 3. Nah, itu yang enggak ini. Yang enggak sesuai. Nah, misalnya masukkan pilihan. Saya tekan 3 misal, enter. Pilihan yang Anda masukkan salah. Gitu, ya. Jadi selagi dia benar, dia akan mengambil di sini. Ya. Kalau dia pilih 1 apa, pilih 2 apa, di luar itu, di luar 1 dan 2 berarti masuknya ke else ya, di sini. Pilihan yang Anda masukkan adalah salah. Gitu. Bisa dimengerti? Gimana? Ada yang belum paham? Nanti kalau mau coba-coba masukin biaya admin, berarti gimana caranya? Bisa kalian ini ya, tambahkan ya. Kalian bikin variabel baru namanya misalnya
fee admin ya, kemudian nanti saldo dikurang transfer, kemudian di situ ditambah sama biaya, dikurang sama biaya fee adminnya berapa gitu ya. Oke, kita stop dulu ya, 2 menit ya. Yang mau break silahkan. Siap Bu, siap. Oke Bu. Oke, yang mau cuci muka silahkan. Yang ngantuk-ngantuk, saya juga nih agak ngantuk kayaknya nih. Tuh cuacanya enak banget. Nah, oke, saya rakus dulu. Kita break 2 menit. Oke, kita mulai lagi ya. Masih semangat nggak nih? Semangat dong, Bu. Semangat ya. Oke. Semangat, Bu. Semangat saya. Oke, sekarang kita belajar untuk perulangan dual ya. Tadi ada for, ada while,
Nah, ini ada dual. Kalau dual berarti ada tambahan dunya di depannya. Jadi dia mengerjakan apa dulu yang statement yang mau diulang, baru dia melihat kondisinya apa, kebalikannya ya dari while. Gitu. Jadi kalau while itu belum kejadian, tapi kalau dual dia dibuat settingannya itu apa namanya? Dibuat udah bisa diprediksi dulu gitu ya. Kalau tadi kan kita while ketik satu, ketik dua, kita random kan, kita nggak tahu kita mau ngerjain yang mana dulu. Tapi kalau di dual kita udah ketahuan ya, kita mau ngerjakan apa, nanti baru kondisinya disesuaikan apa gitu ya. Contoh di sini kita udah tahu setting misalnya indeksnya kita statement awalnya 6. Nah, kita akan mencetak atau menjalankan dua atau mencetak kalimat atau kata Java ya. Kalau kondisinya masih di bawah 5. Gitu ya. Selagi i-nya ini nilainya di bawah 5, karena kan kita kan settingnya di sini ada 6. Gitu ya. Berarti dia akan mencetak itu sebanyak 5 apa 6, tebak. Sebanyak 5 ya. Maaf, sebanyak 4. Karena dia ketika kondisinya di bawah 5 berarti 4 kali. 4 kali cetak kata Java gitu. Nah, ini kalau perulangan itu ada namanya tunggal sama majemuk atau bersarang. Ada if majemuk, ada if tunggal ya. Nah, di sini sama ya. Bersarang itu berarti dia punya perulangan di A, udah di perulangan di sini, kalau selagi masih bisa memenuhi maka dia masuk ke perulangan B, baru apa ya, dilanjutkan ini ya. Dia turun cetak di sini. Nah, ini ya. For bersarang atau nested for ya. Bersarang itu bahasa Inggrisnya nested ya. Atau nested if, nested for sama ya. Jadi kalau yang tadi kita tes itu adalah perulangan tunggal, kalau ini dari perulangan bersarang atau jamak atau majemuk. Nah, ini makanya for-nya dua kali. Jadi dia mencet ambil mulai dari i-nya dulu, kemudian dari kedua itu misalnya kita mau pakai variabel j atau variabel y itu masih bisa, variabel a bisa ya, dia akan mencetak apa, kemudian selain itu dia akan mencetaknya. While juga sama ya, dia ada pesarangnya di sini, dia pakai J++, I++. Ya, dia dideklarasikan integer, I-nya dikasih nilai 1, J-nya dikasih nilai 1. Selagi I-nya nilainya di bawah masih 5 kali ya perulangannya, dia akan menjalankan, tapi di kondisi dia harus J-nya juga mengikuti bawahnya si I. Maka dia akan mencetak yang ini. Bertambah J-nya. Tapi kalau tidak, maka dia akan bahnya hanya i-nya gitu. Nah, ini juga sama, do do while while ya, do while-nya seperti ini gitu. Nah, ini untuk for each ya, perulangan yang digunakan untuk menampilkan isi data array. For each jarang digunakan, tapi biasanya memang kalau array itu dia bisa menyimpan lebih dari satu nilai yang punya indeks ya. Perulangan for each bisa di lakukan dengan kata kunci for. Jadi kita udah belajar for ya. Nah, tapi di dalamnya beda. Kalau for tadi kan indeks sama kondisi aja. Tapi kalau di sini indeks kondisi statement tadi ya. Kalau for di sini dia data array-nya apa ya. Misalnya di sini kita untuk setiap item data array kita perlu perulangan ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini yang disebut namanya array ya. INT angka, nih array itu kurung siku buka sama kurung siku tutup.
penulisannya seperti ini. Ini kalau array ada seperti ini. Yang mau diaraikan apa atau yang mau dikasih perulangan apa? Selama di dalamnya ada 3, 1, 4, 2, 2, 4, 12. Nah, baru nanti dia di sini mencetak for-nya, oh angkanya ini diambil dari sini. Kita cetak X sama dengan X plus berapa nilainya di sini. X ini kan nilainya dari angka. Itu. Kita coba tes ya. Sini. Ini ada contoh ya. Ini ada perulangan for each ya. Ini ada array. Kemudian kita coba jalanin. Oke, ini masih pakai yang lama ya. Nah, ini dia akan mencetak 3, 1, 4, 2, 2, 4, 12. Selagi nilai X-nya itu adalah di angka. Ya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, ada pertanyaan enggak? Agak susah ya, mulai pusing ya. Iya Bu. Kenapa? Bu Yong. Yang enak sih langsung tes praktek ya. Cuman emang ya ngerti dasarnya dulu. Kalau for itu apa, while itu apa, dual itu apa bedanya. Tadi kan ada counted loop sama uncounted loop ya, yang bisa dihitung sama yang enggak, yang bisa diprediksi sama. Kalau while, dual itu contohnya uncounted loop ya. Gitu. Dia masih terus mengulang sampai kapan. Bisa di tergantung dari outputnya. Oke. Ini yang join ada 24 ya. Ada 21. Dikit ya. Boleh sambil on cam teman-teman. Ais ganteng banget, Ais. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, nanti bisa dicoba-coba ya. Kalian bisa searching di internet ya. Kalau kasus-kasus for, kasus-kasus while itu seperti apa? Gitu. Ais lagi di kereta ya? kereta apa di mana? Oh iya, di kereta. Ini kenapa? Oh, yang berarti ini ya.
Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu ya. Ini udah saya capture. Kalian yang join. Ya, saya absensi. Kalau saya absensi gampang ya. Yang penting kalian ngerjain tugasnya. Karena kan kalau absen nilainya kecil. Kalau tugas, insya Allah nilainya kalian lumayan lah nilainya. Kameranya error. Bener nih, ntar error beneran nih. Fernanda. Dibuka mati lagi bu kameranya. Bapak ya, on cam, on cam aja. Nanti biar saya tahu juga. Biasanya kalau on cam saya kasih nilai lebih juga sih. Gitu. Karena kan kita apresiasi lah ya. Beda sama apa. Enak sih sebenarnya kalau praktek tuh ya udah belajar di lab tapi penuh full rame. Tapi gak apa-apa nih, nanti kalian coba tes-tes aja untuk yang apa mata kuliah yang kalian ikutin hari ini. Ya. Oke, mungkin itu aja. Kita bisa ini ya, kita bisa cukupkan dulu. Semoga nanti kalian bisa tes di lain kesempatan ya. Silakan. Oh ya, minggu depan saya kasih tugas ya. Gimana? Kalian kan tugasnya kan baru satu. Ya. Soalnya tugas minimal sih tiga katanya. Cuma nanti saya kasih sampai nilai itu, sampai UAS nanti, saya kasih tugas yang tugas individu aja kali ya, nggak usah tugas kelompok. Kalau kayak gini enakan tugas individu. Ya, gitu. Nanti soalnya bisa cek di e-learning. Paling itu. Oke? Ada pertanyaan? Bu, yang tugas yang ibu yang itu bu, yang aku kemarin, kenapa? Yang mata kuliah ibu yang satu lagi, kata ibu ada yang satu lagi tuh yang mau ibu bahas dulu. Satu yang mau dibahas, materinya. Apanya, apa? Tugasnya itu? Yang memori itu loh bu. Iya kemarin. Nunggu-nungguin, kata ibu di grup mau ibu kasih tahu. Aduh, gimana gitu? Aku lupa lagi. Makasih udah diingetin yang mana nih. Aku cek recordnya dulu ya, record kuliah kemarin. Boleh. Yang mana? Coba ingetin deh. Bisa di show nggak di sini? Kan bukannya yang memori apa? Yang tugas. Itu memori yang itu ya, yang memori bu itu kan cuman kayak ngitung itu doang kan bu? Iya, yang ada nyariin tahapnya doang kan, langkah-langkahnya doang ya. Yang ada dua itu udah saya taruh di e-learning kan contoh tugasnya ya. Udah bu. Kemarin tuh bingung, kata ibu ada lagi di dua lagi, kata ibu apa gitu mau ibu bahas ke di grup tapi bu. Iya, yang di e-learning itu ada dua lagi soal yang di bawahnya itu. Oh. Kan baru kejelaskan tiga kan. Yang dari link YouTube itu. Nah, duanya lagi kan belum dicari. Oke, Bu. Oke, nanti yang algoritma coba ini ya. Nanti saya kasih di e-learning. Nanti kalian coba eksekusi ya di rumah ya masing-masing ya. Usahain diinstal ya NetBean-nya. Oke. Okay? Jangan sampai enggak. Biasanya kelihatan juga sih nanti mana yang kopas, mana yang enggak. Maksudnya kopas itu dalam artian ini tugasnya teman udah dikerjain. Terus kalian kepepet, kalian tinggal copy aja screen-nya. Itu kelihatan. Berikan. Kiri suka gitu. Fitnah lo, fitnah. Bukti dulu lah. Wax. Pak Ibrahim baru masuk ya. Join. Oke. Okay. Is kodenya ya. Itu aja ya, kita skip dulu. Oke, Bu.
Kurang lebih mohon maaf, semoga ini bermanfaat ya. Jaga kesehatan, udah masuk musim hujan nih, udah sering hujan dulu. Mana-mana udah bawa tolak angin aja gitu ya. Saya jadi tas bawa tolak angin, tapi kalau Ibu hamil nggak boleh sih, nggak boleh minum sembarangan ya. Terima kasih banyak yang bisa join, sehat-sehat juga buat kalian semuanya. Ntar lagi mau sholat, iya Bu, makan silakan ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.